Bidokes Polda Papua bersama Ikatan Dokter Indonesia Kota Jayapura menggelar donor darah bertempat di Cafe de Jimbaran Papua Holtekam pada Kamis 28 Maret 2024 sore. Aksi donor darah tersebut dilaksanakan bertepatan dengan grand opening Cafe de Jimbaran. Kabid Dokes Polda Papua Kombes Pol Bambang Pitoyo Nugroho dalam kesempatan itu mengatakan, Bidokes Polda Papua mengerahkan 30 personilnya untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut. Lebih lanjut, Dr. Bambang menjelaskan, target dalam donor darah kali ini sekitar 100 kantong darah. Untuk itu, dengan 30 pendonor dari Bidokes Polda Papua, ia optimis dapat tercapai. Dr. Bambang pun mengajak warga Jayapura, khususnya pengunjung kafe, untuk ikut mendonorkan darahnya. Melihat fakta stok darah pada PMI Kota Jayapura yang sering alami kekurangan, Dr. Bambang Pitoyo menghimbau agar masyarakat dapat rutin melakukan donor darah. Hal itu disampaikannya mengingat donor darah sendiri punya banyak manfaat bagi pendonor maupun penerima donor. Kan dari dokter sama rumah sakit Bayangkara sekitar ada 30 personil, baik itu sebagai peserta maupun sebagai panitia juga. Target dari Bidokes sendiri berapa bisa mengumpulkan kontribusi darah? Kita karena bulan puasa ya, kita secukupnya. Tadi target dari PMI kan mereka membawa kantong sekitar 100 kantong. Jadi saya rasa dari kami 30 personil yang kita siapkan lebih dari teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia juga dan dari masyarakat pengunjung di sekitar sini. Ketua IDI Kota Jayapura Dr. Hermanus Suhartono dalam kesempatan yang sama mengatakan tak hanya donor darah, pihaknya juga mengadakan santunan ke anak yatim dan buka bersama. Kegiatan itu diharapkan mampu menggugah mereka yang hadir agar memahami pentingnya donor darah, pentingnya setetes darah bagi sesama manusia. Oke, selamat siang. Jadi ini dari Jimbaran Cafe dan Resto Papua. Dan ini kebetulan hari ini adalah grand openingnya, sekaligus dengan kerjasama dengan IDI dan PMI untuk melakukan juga donor darah. Jadi tujuannya bukan hanya acara pura-pura, tetapi di sini juga ada acara sosialnya, ada kegiatan. Jadi selain donor darah, ada juga santunan untuk anak yatim, ya, dan buka bersama. Ada tausiah juga yang dari Makassar. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV, mengabarkan.